Selamat datang. Okay, apa khabar? Okey, nak bantuan ke? Okey, alright. Okay, saya rasa kita untung kan kita dapat Bernadia dan saya kira inilah dia penonton-penonton wanita hari ini yang sedang menonton kita ketika ini secara langsung di kaca TV dan juga ditonton maupun di Facebook WCTV3. Betul. Kami bersama dengan Bernadia ketika ini. Sampai lupa nak kerja sebab apa mendengar secara langsung di studio WHI kan. Terima kasih kerana bersama dengan wanita hari ini. Terima kasih. Okey. Sedap sangat. Sedap sangat kan dan saya kira ini memang lagu-lagu yang sangat popular di Malaysia dan juga di Indonesia dan kalau orang tengok ataupun posting gambar dekat Instagram tu ataupun TikTok memang inilah lagu pilihan mereka. Macam mana perasaannya tu? Senang ternyata diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan Malaysia. Jadi senang ternyata luas, cukup luas yang mendengar. Ya. Tapi kan Bernadia, sebab apa kan baik-baik liriknya sendiri, dia membantu dari segi emosi yang mendengar ini. Walau apa pun berlaku, kita masih lagi beruntung. Adakah itu memang mesej yang nak disampaikan? Iya. Karena kebanyakan lagu aku lagu yang sedih. Iya, betul. Tapi lagu ini satu-satunya lagu yang memberi semangat. Sebab kalau kebanyakan orang akan tanya what happened to you? Betul. What happened to you, Nat? Apa yang terjadi? Kerana lagunya semua galau-galau kan? Okey, tapi mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya message ataupun apa yang Nadia nak sampaikan kepada peminat melalui lagu ini. Jadi lagu ini sebenarnya kalau secara keseluruhan the whole album itu sebuah journey. And then lagu ini menjadi track terakhir yang menjadi penutup yang manis bahwa semua itu walaupun sedih ujungnya pasti happy ending. Macam selepas hujan ada pelangi yang indah. Saya rasa memang betul ada pelangi. Sebab apa kalau kita melihat kepada album sebelum ini, sialnya hidup harus tetap berjalan. Antaranya lama-lama, ambang pintu, nanti belanja sikit. Sekarang dah beruntung. Sekarang dah beruntung. Adakah itu kesinambungan yang cuba disampaikan? Dalam albumnya? Iya, karena itu sebuah rangkaian cerita. Jadi, dan itu pun yang aku alami. Sedikit banyak. Jadi, ya untungnya itu ternyata di lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, aku tulis saat aku sudah bisa rasa bahwa oh ternyata hal yang dulu dijauhkan dari aku memang bukan untuk aku. Dah move on lah orang kata kan. Okey, Nadia mungkin boleh kongsikan juga mana dapat inspirasi untuk tulis lagu-lagu ni. Sebab semua boleh dikatakan lagu Nadia ni memang popular, memang meletup macam tu. Mungkin boleh kongsikan. Inspirasi ya? Banyak sih. Kongsikan satu-duanya. Pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain. Suka dengar cerita teman. Tapi saya pun nak kongsikanlah juga. Dengar lagu Beruntungnya ni kan. Awak teruskanlah. Sebenarnya rasa macam betul lah apa yang Nadia katakan tu dia sampai. Mesejnya sampai sebab kita rasa macam memang banyak benda yang jadi dalam hidup ni sebenarnya kalau bukan untuk kita hari ini kita kena teruskan hidup kemudian insya-Allah kita akan dapat sesuatu yang lebih baik. Betul. Okey dan selepas ini mungkin ada apa yang mungkin Nadia sampaikan masih lagi galau atau bagaimana? Dah bahagia kan? Dah bahagia. Dah bahagia tak apa. Lagu Untungnya apa yang mau aku sampaikan? Ya itu yang ada di lagunya aja. Nadia dah sampai di Kuala Lumpur dah 2 hari. Kabarnya dah sempat makan nasi lemak dan juga roti canai pisang. Betul. Okay, mungkin boleh kongsikan apa lagi antara aktiviti yang Nadia nak buat di Kuala Lumpur ni? Oh, besok aku akan melakukan show. Akan ada showcase aku karena itu merupakan lanjutan dari tur berjalan yang di Indonesia. Jadi KL jadi pertama yang di luar Indonesia. Okay. Berapa buah lagu yang akan disampaikan pada showcase tersebut? 11 lagu. Okey. Adakah lagu Ambang Pintu? Ada. Boleh tak sikitlah? Saya rindu sangat lagu tu. Ambang Pintu. Di ambang pintu ku menunggu siapa tahu kau kembali. Lap air mata tu tak boleh. Okey. Nadia, mungkin boleh kongsikanlah kepada peminat-peminat Nadia di Malaysia khususnya kan. Macam mana nak terus mengikuti perkembangan Nadia? Mungkin macam mana terus nak menyokong lagu-lagu Nadia di mana platform-platformnya? Buat kalian semua pendengar di Malaysia, bisa ikutin sosial media aku kalau mau tahu
informasi terbaru dan bisa dengar di semua digital streaming platform. Di YouTube juga ada dimanapun. Nadia ni orangnya lemah lembut sangat kan? Lemah lembut sangat. Okay, Nadia. Nadia dah datang ke Kuala Lumpur, dah makan roti canai, dah makan nasi lemak. Dekat Malaysia ni, dia ada negeri Kelantan. Negeri Kelantan ni, dia pun ada banyak menu-menu istimewa. Kami nak bawa Nadia sekejap lagi makan budu. Boleh? Budu apa? Budu. Dia budu. Kejap lagi, kejap budu lagi. Budu macam mana? Dengan ikan bekok. Dan kalau anda mungkin juga ada menu-menu Kelantan yang nak dikongsikan bersama dengan kami, bolehlah hantar dekat komen-komen dan juga bolehlah juga komenkan apa agaknya tips-tips untuk menu Kelantan ini. Itu ya Nadia, antara menu-menu dari Kelantan. Okey, kita akan bawa Nadia keluar kejap lagi. Kita bagi Nadia rasa sikit menu-menu ni. Tapi penonton-penonton, kita nak berehat dahulu seketika. Dan Nadia, selamat maju jaya untuk lagunya, untuk albumnya dan juga untuk showcase yang bakal berlangsung esok. Mungkin kata-kata untuk peminat-peminat Nadia? Terima kasih sudah mendengarkan lagu-lagu aku. Semoga lagu-lagu aku terus bisa jadi teman untuk kalian. Supaya kalian sedihnya enggak sendirian. Ya, kita pegang tangan mari. Semoga sedihnya enggak sendirian. Mari.